Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kuliah tentang masas cedera olahraga. Kebetulan ini mengalami cedera bahu karena apa? Hobi badminton atau atlet? Dulu atlet dan sekarang enggak. Nah, sekarang jadi penggemar. Ya. Nah, ini mengalami cedera bahu sudah berapa lama? Dua tahun lebih ya. Sudah 2 tahun. Ini contohnya. Ini itu dia enggak bisa. Ayo angkat lagi. Pol. Coba yang kan yang kiri. Wah, ini kan bisa sampai ini. Ya, kan bisa kan? Nah, coba sekarang kanan, bisa enggak? Pol ya. Hidungnya kelihatan ya. Okay. Ini sebentar pakai banget. Ya, ini sakit. Halo. Sekarang yang kiri. Yang kiri. Beda. Ini bukan saya balik-balik. Ya. Coba gini lagi. Ini enggak apa-apa, tapi ini halo. Nah, sakit. Ya, coba dulu. Halo. Sakit. Coba dulu. Nah. Nah, sekarang ini. Ya. Ini ada beberapa titik yang harus dilis. Tekap. Ini sakit sekali. Ya, kamu udah tahu bentuknya. Ini enggak apa-apa. Ini enggak kaget saja, tapi yang ini satu kaget, dua. Sakit enggak? Yang tiga, memang sakit. Ini enggak ada gestur, tapi yang ini halo. Sakit benar ya. Apalagi ini, halo. Nah, ini lah, kita dicuci ini. Coba ya, ini gak apa-apa ya. Tadi ini rasanya tajam sekali, ya kan? Di atas. Oke, apalagi ini sakit sekali nih. Jadi ini contoh kasus cedera bahu yang dialami karena apa nih, Pak? Sekarang kita akan tulis. Sudah 2 tahun. Cuma gini aja. Cuma gosok-gosok gini. Ini ya gosok. Sakit. Ya, sekarang bandingkan yang ini enggak apa-apa. Sakit tadi. Enggak apa-apa. Jadi ada masalah ya, cuma gosok ini sakit. Jangan gerak-gerak. Halo. Sakit. Loh, kalau kan enggak sakit enggak duduk di sini toh. Nah, yang sakitnya bukan main, ini sakit sekali. Apalagi ini. Nah, sekarang ini kan enggak apa-apa ini tadi. Tapi yang ini. Nah, ini ya. Ini sensitif. Ini enggak apa-apa, cuma gini aja nih. Ya, ini sakit. Apalagi ini. Ini banyak lu. Oke. Kalau kamu enggak kuat bilang. Iyalah. Nah, saya enggak tahu seberapa kekuatan kamu. Takutnya pingsan nanti. Stop dulu. Sakit banget. Stop dulu. Kita stop. Iya. Kenapa sih? Sakit. Sakit banget. Cuma gini aja. Jadi ini memang sakit banget. Ya ini. Apalagi ini. Ini biasa. Ya. Ya. Pusing. Hah? Lumayan. Pusing. Tapi kuat. Kuat tapi kuat ya. Karena kalau enggak kuat ini bisa pincang. Sakit enggak nih? Sedikit. Oh, sedikit. Sedikit ya. Stop. Tadi itu kan sakit sekali. Ini sudah enggak sakit sekali. Ini tadi yang sakit sekali ini. Oke, sekarang enggak. Bisa kan? Gampang kan? Gampang. Kelihatannya, Pak. Ya. Cedera 2 tahun. Berapa menit tuh?
5 menit, Pak. 5 menit. Ini tadi kalau ini sembuh itu ya, kalau yang punya uang 1 juta pun akan di betul kan? Karena kamu enggak punya uang jadi punya sebenarnya kan kamu mau tak? Ya karena ini ada ya kuliah ini gratis. Tapi kamu harus melaktir saya. Apa itu? Es teh. Satu kelas. Tadi kan sakit sekali ini sudah enggak apa-apa. Ini kan enggak apa-apa. Tadi ini sakit sekali ini sudah enggak apa-apa. Ini sudah selesai. Ini tadi sakit sekali ini sudah sakit. Sudah enggak apa-apa. Jadi kasus-kasus seperti ini yang dialami biasanya dialami oleh pemain apa itu? Voli, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja yang menggunakan kedua tangan atau bahu ini atau shoulder. Ini sudah. Tapi ini semuanya sekali. Tadi dan ini. Belum, Pak. Sakit. Eh? Cuma gini ya, sedih. Selesaikan dah. Eh? Ya selesaikan. Aduh tuh apa? Eh? Lo kamu nggak kalau sakit bilang? Jadi kan kamu nggak? Akhir makam. Selesai. Ini belum selesai. Selesaikan dulu. Selesai. Sekarang tangannya gini. Ya, tadi kan sakit sekali. Nih, biasa saya balik-balik. Sakit. Sakit. Ini. Sudah beda. Mundur sedikit. Yang ini yang sakit. Ini sakit ini. Nah, ini untuk 100% ya. Di rumah. Ya, ini kan hasilnya kan cedera bahu. Wah, ini apalagi? Bumi pakai banget. Begitu ya. Sakit kan nih? Belum, Pak. Oh, belum. Itu kayak apa? Mulai. Sakit. Santai. Sakit banget. Gurih. Gurih-gurihnya. Gurih nih. Sing tenang, Le. Nyetrum, nyetrum. Saya bawa strum deh. Pasti data aja. Oh iya. Tadi kan sakit itu sudah tak apa. Cek lagi. Bis. Nyat nyat lip net. Sakit lagi, sakit lagi, sakit. Ya ini. Ini yang besok kita akan pelajari semester 6. Dan kasus seperti ini banyak sekali. Kalau kamu sudah bisa, ya, kamu akan jadi penerus saya. Tapi itu pilihan. Kalau kamu pengen seperti saya, ya sekarang harus kamu ya siap lulus. Ini sudah enggak, sudah selesai. Sudah sakit lagi sudah. Tadi sakit ini sudah. Ini sudah enggak sakit. Sudah selesai. Total estek total punya alat estek mas ya ini sudah selesai ya jadi sudah selesai ini tegap ini turun set ketak ini buruk sekali tapi enak. Hai. Rekening. Jadi 2 tahun lebih ya. Full senyum. Kamu belum kuliah di sini. Terus ini semester 4. Jadi belum kuliah. Jadi sudah mengalami cedera. Cuma berapa menit tadi? 9. 9 menit. 9 menit. Banyak bincang-bincang. Nah, jadi tujuan dari mata kuliah massage ini adalah ini. Adalah membantu apa? Membantu yang mengalami kasus seperti ini cedera-cedera ini. Di luar sana itu banyak sekali yang membutuhkan. Ya, tujuannya apa ya? Kamu selaku mendapatkan mata kuliah ini
Ya, setidaknya kamu bisa mau bantu. Membantu plus untuk jadi bang penghasilan. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau gede-gedenya gimana? Semester enam. Nah, iya, ini kan baru spot mah. Besok semester 6 yang M. Cukup? Cukup. Diambil semua itu baca-bacanya itu. Nah. Belum. Apa ki? Kecil. Sudah? Oke.